klub favorit Shin Tae-yong terungkap. Dia percaya, tanggapan Shin Tae-yong terkait dengan klub favoritnya menyebabkan penggemar Real Madrid memiliki hati yang berlimpah. Baru-baru ini, Shin Tae-yong diundang oleh saluran resmi YouTube Sport 77. Pada kesempatan itu, Shin Tae-yong ditanya tentang beberapa hal. Salah satu permintaan dari Shin Tae-yong adalah klub favorit berusia 52 tahun. Sebenarnya, pelatih Korea Selatan bernama Barcelona, yang merupakan saingan abadi Real Madrid sebagai klub favoritnya. Saya suka Barcelona sejak awal, kata Shin Tae-yong tanpa mengungkapkan apa alasan untuk mengidolakan Barcelona, mengutip TikTok Sport 77777777777777777777 resmi. Tidak mengherankan bahwa Shin Tae-yong mengidolakan Barcelona. Min sebagai gelandang yang menyerang ketika ia aktif sebagai pemain, Shin Tae-yong terinspirasi oleh serangkaian pemain yang telah membela Barcelona. Beberapa dari mereka Diego Maradona yang membela Barcelona pada periode 1982 hingga 1984, Johan Cruyff, Bernd Schuster, Luis Enrique, Luis Figo dan Rivaldo. Setelah Shin Tae-yong berhenti sebagai pemain pada tahun 2005, Barcelona juga diperkuat oleh serangkaian pemain terbaik di dunia. CSC Fabregas, Andres Iniesta, Xavi Hernandez untuk pemenang 7 Ballon d'Or trophies, Lionel Messi. Shin Tae-yong diperkirakan akan senang melihat julukan Blaugrana Journey Barcelona di musim 2022 hingga 2023. Karena, setelah membeli minimum untuk pemain terbaik di musim 2021, Barcelona jor-joran di jendela transfer musim panas 2022. Serangkaian pemain terbaik seperti Robert Lewandowski, Rafinha, Frank Kessie dan Andreas Christensen diimpor. Dalam waktu dekat, Barcelona juga akan membuka transfer Jules Koundé dari Seville. Kehadiran nama-nama sebelumnya menyebabkan penggemar Barcelona banyak bermimpi di musim 2022 hingga 2023. Namun, apalagi trofi Liga Spanyol, Barcelona juga memiliki kesempatan untuk memenangkan gelar Liga Champions 2022 hingga 2023.